Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bersama saya Febri Vlogger. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing lagi. Maksud saya membuat sebuah video unboxing, yaitu jam tangan lagi dari merek Skimei, yaitu jam tangan Skimei dengan tipe 1389. Untuk versi warnanya itu warna silver black. Oke, biar tidak berlama-lama, ini dia barangnya, kita langsung buka ya. Ini Skimei 1389. Jamnya itu seperti ini yang saya pakai ini. Ini versi warna hitamnya. Oke, kita buka dulu. Ini sama ya, varian warnanya sama-sama warna silver black. Saya pesan 2. Tidak ada kotaknya ya, hanya yang jam saja ini kayaknya. Kita buka dulu ya, seperti apakah penampilan dari jamnya. Oke, sebentar ya, tidak dapat kotak, hanya jam saja dengan prosedur penggunaannya. Dan ini dia jamnya, kita singkirkan dulu. Skimei 1389. Rantainya itu stainless steel, dan kelebihannya itu pertama, ini jam tangannya itu anti air. Buka. Jam tangan ini anti air sedalam 50 meter. Terus ini juga dual time, ada digital analog. Terus ada lampu LED-nya juga. Lampu LED warna biru ini. Sebentar saya perlihatkan dulu. Ini lampu LED-nya warna biru, kurang terang ya karena dalam kondisi di siang hari. Ada juga di sini tanggal dan bulannya. Tapi sayangnya di sini itu tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan. Dan juga ada hari ini di atas. Masih segel ya, masih segel ini. Si baru. Terus ini juga ada fitur alarmnya, fitur alarm. Jadi kalian bisa mengatur alarm di sini. Sebentar, ini gelap. Ada fitur alarm. Ada fitur stopwatch juga. Bisa dilihat, kita sudah hidupkan stopwatchnya di bawah. Ini untuk berhenti. Ya, seperti inilah untuk unboxing kali ini. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang ingin beli jam ini, kalian bisa cari di toko aplikasi belanja online dengan harga yang sesuai dengan kantong kalian, dan juga cari yang dekat dengan toko, dekat dengan lokasi kalian. Oke, terima kasih banyak dan selamat beraktivitas. Febri Vlogger di sini, bye.